Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pagi hari ini Bik Regar mau mengantar Dek Piona sekolah ya. Memang cuaca ini sangat-sangat sudah panas lah. Jadi jalan pun memang sebetulnya sudah agak lumayan bagus. Cuman karena Dek Piona selalu sore pulang, jadi Bik Regar khawatir ya. Nah, makanya selalu ini Bik Regar temani dia sekolah ya. Jadi ini nanti seperti biasa kita berbagi tugas ya. Bik Regar mengantar Dek Piona sekolah. Mama Sisipa masih di rumah Bik Regar juga ya. Jadi nanti mereka beraktivitas di rumah ya. Mama Sipa dengan Kak Lara ya. Hari ini nanti orang adik mama bapak Sisipa, dia pun mengeluarkan cerocok untuk bikin rumah dia juga ya. Nah, ikuti terus kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua. Nah, ini Dek Piona. Nah, kita mau lanjut antar dia ya. Iya, Mi. Masuk cukup minyakmu kan, Lara? Kambing kita di tengah jalan semua ini ya teman-teman semua. Nanti kalau Dek Piona sudah stabil sekolah lagi, tidak sore pulangnya, baru direger kasih dia bawa motor sendiri ya teman-teman semua. Karena kalau dia pulangnya cepat, dia masih sama-sama bersama teman-temannya ya. Kalau ini dia tidak, karena dia pulang dari sekolahan aja sudah jam 5. Jadi sampai di rumah kadang sudah setengah 6. Jadi ini Bik Regar ikutkan dia mengantar pulang karena dia sampai sore ya teman-teman semua. Hari ini Kak Lara sama Mama Sipa mau bikin tahu isi ya Mante. Mama lagi keluar ngantar Dek Piona ya Mante, karena Dek Piona pulangnya terlalu sore ya Mante. Jadi Mama cemas ya Mante. Ikutin terus Kak Lara Mante. Ini bahan-bahannya ya Mante, bawang merah, bawang putih. Nah, ini kolnya ya Mante. Nanti kita tumiskan ya Mante. Nah, ini tahunya ya. Ini Mama Sipa giling bumbu-bumbunya ya Mante. Ini Kak Lara tugasnya tuh kamu motong-motongin tahu ya Mante. Thank you.
Nah ini kita pakai daun sop ya mante. Kita iris-iris daun sopnya. Ini juga bu. Nggak usah lah bawang goreng, nggak usah daun sopnya aja. Terus lo jadi tumiskan ya. Ini kita masukkan kolnya ya. Agar menyala. Sama daun sopnya ya, sahabat menyala. Gila kali ya. Nah, ini bidegar kedua ya, Mante. Dia lagi bawa adiknya. Hai, malu dia. Gak mau. Nah, ini tepungnya ya. Udah masak ya. Ini kita tunggu dingin ya. Ini Kak Lara masak nasi ya, Mante. Kak Lara mau goreng tahunya dulu ya, Mante. Mama nunggu dek, tadi pagi ngantar dek Piona pergi sekolah ya mante. Sampai sekalian mama nunggu dek Piona sampai pulang sekolah ya mante. Mungkin bentar lagi mama nyampe rumah ya mante. Masa air minum kita ya mante. Nah ini nasi kita udah masak ya mante. Kita mau pindahkan ke dandang. Ini tahu kita udah masak juga ya mante. Ditemenin sama Bi Regar kedua ya Mante. Seperti biasa dia kalau tahu Kak Lara bikin video atau Mama bikin video, dia juga mau ikut bikin video ya Mante. Nah ngapain kerjanya dia itu? Tahunya kita goreng ya Mante. Isi kulnya ke dalam tahunya ya. Nasi kita udah masak ya Mante. Oh.
Nah, ini tahu kita juga udah masak ya, Mante. Nah, syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman semua, Bik Reger sudah sampai di rumah, ini sudah jam 6. Nah, Bik Reger sampai dengan Dek Piona ya, karena dia pun tadi pulang agak lambat juga ya. Nah, jadi ini kita sudah sampai bersama Dek Piona. Tadi Bik Reger tidak sempat bikin vlognya sampai di sekolahan Dek Piona ya teman-teman semua. Nah, ini cuman tadi Bik Reger kita buat berangkat dan sampai di sini ya. Nah, ini Bik Reger belum buka baju. Nah, tasnya pun masih ini ha. Lumayan agak capek juga sedikit. Tapi Bik Reger semangat demi untuk anak sekolah Bik Reger ya. Nah, seperti inilah kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.